Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Budonggel. Pada kesempatan sore kali ini saya berburu Mas Bro ya. Tiba-tiba sampai di lokasi sudah hujan nih Mas Bro. Rupanya saya sudah menemukan bahan bonsai serut. Ya, ini tidak terlalu besar Mas Bro, tapi kalau motifnya sangat-sangat antik atau unik akan saya ambil ya. Di atasnya itu ada juga ya Mas Bro, di atasnya ini ada bahan bonsai serut yang sangat jumbo sekali. Di bawahnya ada juga, ini bahan bonsai serut, daun-daunnya kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah saya dongkel, motif-motifnya sangat-sangat antik atau unik Mas Bro. Karena sudah sore ngambil yang antik ini ya, mudah-mudahan lebih unik Mas Bro ya. Oke Mas Bro, karena sudah hujan, langsung aja saya akan proses pendongkelan nanti seperti apa motif-motif bahan bonsai serut ini Mas Bro. Oke. Oke Mas Bro, akan saya coba memperlihatkan lebih dekat seperti apa motif-motif bahan bonsai serut ini. Ya, ternyata agak lurusan Mas Bro. Ya, kemungkinan langsung aja saya akan potong di sini biar cepat keangkat. Seperti apa motif-motif kalau sudah keangkat? Oke Mas Bro, karena sudah hujan sekali ini Mas Bro, langsung aja saya akan proses pemotongan. Terangkat juga Mas Bro. Nah, seperti ini motif-motifnya. Oke Mas Bro, langsung aja saya akan proses pemotongan. Buang ranting-ranting yang enggak pakai. Nanti motif-motif dan bonsai serut ini kurang lebih seperti apa. Oke Mas Bro. Setelah saya potongi, buang ranting-ranting atau batang-batang yang nggak pakai, sementara kurang seperti ini ya. Sampai kehujanan gini Mas Bro ya, sangat-sangat unik sekali motif-motifnya. Oke Mas Bro, karena sudah sangat deras nih Mas Bro, perburuan saya kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Salam.